Spirina HPA itu Spirina grade A. Spirina ni ada grade B, ada grade C. Jadi Spirina HPA itu adalah grade A, grade A. Super. Grade super. Sebab apa? Pak Haji bila dah keluar satu-satu produk, Pak Haji tak akan fikir pasal untung ruginya. Pak Haji akan fikir produk tu berkualiti atau tidak. Sebab kalaulah Pak Haji nak makan, Pak Haji tak akan beli daripada produk orang lain. Di mana produk yang dikeluarkan oleh Pak Haji itulah yang kita makan. Sebab apa? Sebab kita tidak mau menipu diri kita sendiri dengan grade, low grade. Kita bagi yang sesuatu yang super grade. Nah, itu adalah di antara. Yang kedua, Pak Haji tahu selepas ini yang akan makan adalah anak-anak Pak Haji. Jadi, Pak Haji tidak mau anak-anak Pak Haji itu tertipu dengan low grade. Kedua. Yang ketiga, Pak Haji tahu bahawa ahli-ahli HPA ni semua orang yang mengkonsumsi herba. Pak Haji tak mau menipu ahli anggota-anggota ataupun ahli-ahli HPA. Jadi sebab itu, kalau kita tidak sanggup untuk makan, kita tak sanggup untuk kita mengkonsumsinya, kita jangan jual pada orang. Pak Haji tak mau disamakan dengan orang lain. Menjual kopi lain, minum kopi lain. Itu bukan prinsip. Prinsip kita, kalau kita tak minum, kita tak jual. Itu prinsip kita. Ya, jadi oleh sebab itu kita buat ini bukan fikir lagi kepada soal kewangan. Nak dapat untung banyak, kita cari spirina yang low grade. Boleh dapat, boleh. Sebab itu nanti kita akan tengok banyak spirina-spirina yang dijual kat luar tu agak sikit keputihan. Bukan warna hijau betul. Hijau keputihan. Nah, itu dia bercampur dengan tepung. Bercampur dengan tepung. Tetapi spirina kita cuba lihat. 100%. Yang keduanya, lihat. Spirina kita kalau kita masuk dalam air itu, dia tidak ada ampas. Tak ada ampas. Sebab spirina tidak ada dinding sel. Kalau ada ampas itu bukan spirina. Itu campuran. Campuran tepung jagung ke, tepung apa sebagainya. Kenapa nak kita mencampurkan dengan tepung? Tepung. Kalau kita buat produk-produk yang lain, produk-produk ekstra, memang betul nanti ada berapa persen saja yang boleh kita masukkan herba. Yang lain itu ialah bahan-bahan pelengkapnya seperti masukkan tepung jagung. Tetapi tidak dalam produk HPA, HPA, kita tidak akan guna bahan-bahan pelengkap. Kita guna 100%. Jadi oleh sebab itu bila spirina itu juga mereka guna kadang-kadang 80%, 20% ambil daripada tepung. Tepung itu untuk apa? Untuk apa? Kalau kita sini pun Pak Haji tak maulah makan yang begitu. Kalau kita nak makan, carikan yang betul-betul berkualiti. Ini satu orang kata satu ujian yang besar pada diri kita. Kalaulah herba yang kita makan selama ini betul-betul tak ada fungsi. Apa arti kita makan sudah bertahun-tahun sebagainya? Ya, kita menipu diri kita sendiri. Jadi oleh sebab itu, kalau apa kita dengar, kemampuan spirina di tempat lain boleh melakukannya, itu adalah sama seperti kemampuan spirina di HPA, di HPA, insyaAllah.